together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Zara udah bangun belum ya? Hari ini kan mereka harus masuk sekolah. Aku coba aja lihat deh. Setiap hari aku harus menggosok gigiku biar gigiku selalu putih dan juga sehat. Akhirnya mulut aku segar dan wangi. Cinta? Pagi, Ma. Iya, pagi juga. Kamu udah siap? Udah dong, Ma. Cinta udah siap dari tadi. Hari ini Cinta bangun pagi loh, Ma. Terus mandi, pakai seragam, dan juga gosok gigi. Mama gak nanya sama kamu. Oh iya, Zara mana? Gawat! Zara udah bangun belum ya? Tadi sih aku sempat bangunin, tapi kalau Zara belum bangun gimana? Aduh, pasti Mama marah besar sama aku. Ya ampun, Zara masih tidur. Cinta, kenapa kamu gak bangunin Zara? Kenapa kamu bangun sendiri? Maaf, Ma. Tadi Cinta udah bangunin Zara kok, Ma. Maaf, maaf. Buktinya itu Zara masih tidur. Hah, kamu ini ya, seenaknya sendiri. Kamu udah rapi gini, sedangkan Zara masih tidur. Kamu itu ya, benar-benar deh. Gimana Mama gak marah sama kamu? Orang kelakuan kamu aja kayak gini. Mama, Mama jangan marah, Ma. Mama gak marah sama kamu, itu lihat. Zara masih tidur. Biar Cinta bangunin ya, Ma. Zara, Zara bangun, Zara udah siang. Hari ini kita udah masuk sekolah. Zara, ayo bangun. Lain kali, biar Zara dulu yang mandi. Pokoknya kalau Zara belum mandi, kamu gak boleh mandi duluan. Hey. Iya, Ma. Cinta mengerti. Mengerti, mengerti. Mama itu udah bilang berkali-kali, kalau kamu bangun, Zara itu dibangunin. Dan kamu belum boleh mandi kalau Zara itu juga belum mandi. Iya, Ma. Mulai besok, biar Zara dulu yang mandi. Hah, Mama gak mau tahu ya. Sekarang juga kamu bangunin Zara. Setelah itu, kalian berdua pergi sarapan. Mama tungguin di dapur ya. Iya, Ma. Ya, Mama marah deh sama aku. Zara, Zara bangun. Zara bangun, hari ini masuk sekolah, Zara. Udah pagi ini ya? Bukannya udah pagi, ini udah siang. Nanti kita telat loh. Ayo cepet, kamu buruan mandi ya. Setelah itu, kita pergi sarapan. Iya deh, aku mandi dulu ya. Awas loh, kamu jangan ninggalin aku. Iya Zara, aku nungguin kamu kok. Kenapa sih Mama selalu marah-marah sama aku? Lagian kan, ini kan cuma masalah gak bangunin Zara doang. Kenapa Mama harus marah? Sebenci itu ya Mama sama aku. Papa, Cinta kangen sama Papa. Papa cepetan pulang dong, Pa. Cinta, aku udah selesai mandi nih. Ya udah, kalau gitu kita sarapan dulu ya. Ini tas kamu. Ayo kita sarapan. Mama, Zara udah siap nih. Wah, sarapan roti ya, Ma. Zara, akhirnya kamu udah siap juga. Mama udah khawatir, takutnya nanti kamu telat ke sekolah. Hehehe, ini udah siap kok, Ma. Berkat Cinta, karena tadi Cinta bangunin aku. Ya udah, sekarang kamu sarapan ya. Iya, Ma. Cinta, ayo kita sarapan. Kok kamu malah bengong sih? Iya. Wah, makasih ya, Ma. Karena Mama sudah siapin sarapan buat kita. Kenapa kamu duduk di situ? Kamu duduk di sebelah sana.
Loh, bukannya ini roti cinta, mah? Enak aja. Kalau kamu mau, kamu ambil sendiri dong. Itu ada tuh di belakang. Kalau yang ini punya mama. Mama kok gak siapin roti buat cinta juga sih, mah? Sedangkan mama siapin buat Zara. Zara, kamu tuh diem aja. Suka-suka mama dong mau siapin buat siapa. Tapi mah, ini kan gak adil buat cinta. Udah, kami tuh gak tahu apa-apa Zara. Ya udah, cepat kamu sarapan, nanti kamu telat ke sekolah. Iya, mah. Ya udah, kalau gitu cinta bisa ambil sendiri kok. Bagus, memang harusnya kamu kayak gitu. Harusnya kamu itu beruntung cinta. Masih mending kamu gak disuruh buat nyiapin semuanya. Hey. Ya, mah. Itu kamu susunya juga ambil sendiri ya di kulkas. Bisa kan? Iya, mah. Bisa kok, mah. Ya udah, ayo sarapan. Janganlah menangis. Mama paling gak suka kalau lihat anak menangis kayak gitu. Iya, mah. Ayo cepat dimakan, jangan cengeng. Mah, Zara dan juga Cinta berangkat dulu ya. Iya, mah. Cinta berangkat dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati Zara anakku sayang. Kamu juga gak boleh cemberut gitu dong. Ayo senyum, nak. Gimana mau senyum? Mama aja marah-marah terus sama Cinta. Sayang, Mama gak marahin Cinta kok. Mama cuma lagi ngajarin ke Cinta, biar dia jadi mandiri. Mama selalu ngomongnya kayak gitu. Biar mandiri, biar mandiri. Tapi kenyataannya Zara juga gak diperlakuin kayak Cinta. Ya udah sayang, sekarang kamu berangkat ya. Nanti kamu telat loh ke sekolah. Cinta, kamu ajakin Zara berangkat sekolah ya. Ya, mah. Zara, ayo kita berangkat. Ya udah. Ayo, Cinta. Ini tas kamu ya, Zara. Kita duduk di sini yuk. Kita istirahat dulu. Iya, Zara. Cinta, aku mau nanya sesuatu nih sama kamu. Ya udah, kalau gitu kamu mau nanya apa sama aku? Cinta, tapi kamu harus jawab jujur ya. Iya, Desi. Sebenarnya aku itu gak tega sama kamu, Cinta. Kalau kamu itu terus-terusan dimarahin sama mama. Sekarang kamu harus jawab jujur ya sama aku. Sebenarnya kamu itu sedih gak sih kalau mama itu marah-marahin kamu terus? Soalnya kan selama ini kamu selalu gak jujur. Kamu pasti bilang ke aku gak apa-apa. Terus katanya kamu senang diperlakuin kayak gini. Pokoknya sekarang kamu harus jawab jujur. Tapi Zara, aku itu gak apa-apa kok beneran. Please Cinta, kamu itu jangan bohong. Kamu harus bicara sesuai isi hati kamu. Kalau kamu gak jujur, pokoknya aku marah sama kamu. Aku gak mau temenan lagi sama kamu. Zara, kamu jangan gitu dong. Kalau kamu marah sama aku, nanti aku sama siapa? Aku gak ada teman lagi. Makanya kamu harus jawab jujur. Iya, Zara. Sebenarnya kalau mama marah-marah sama aku itu, aku selalu sedih dan aku selalu menangis di dalam hati. Tapi mau gimana lagi?
Memang mama kayak gitu kan sama aku. Aku juga gak tahu apa salah aku selama ini sama mama. Padahal kan aku selalu baik sama mama. Cinta, nanti biar aku bilang sama mama. Kenapa mama kayak gitu? Mama selalu sayang sama aku kok. Tapi aku lihat mama itu gak sayang sama kamu. Aku juga selalu ngerasain kayak gitu kok. Tapi mungkin karena aku udah terbiasa, jadi aku gak apa-apa. Biarpun mama selalu marah-marah sama aku, tapi aku seneng kok. Dan aku bersyukur karena mama masih mempertahankan aku untuk tinggal di rumah itu. Cinta, kita berdua kan anak mama ya. Tapi kok aku ngerasa kamu kayak bukan anak mama. Kalau memang kamu anak mama, kenapa mama selalu marahin kamu? Kamu selalu ngerasa kayak gitu gak sih? Iya Zara, sebenarnya aku udah lama selalu berpikiran kayak gitu. Apa mungkin aku itu hanya anak pungut? Mungkin aja kamu yang anak mama, sedangkan aku bukan. Tapi mudah-mudahan aja kamu beneran anak mama ya. Iya Zara, mudah-mudahan ini cuma pikiran kita ya. Nanti biar aku bilang sama mama. Mama itu harus berbuat adil sama kita berdua. Mama gak boleh pilih kasih. Kalau sampai mama gak sayang sama kamu cinta, pokoknya aku akan pergi dari rumah itu. Eh, kok gitu sih Zara? Kamu jangan pergi. Biarin aja. Nanti biar Zara ancam mama kayak gitu. Kan biar mama sayang juga sama kamu. Biar mama gak selalu marah-marah sama kamu. Pokoknya kamu tenang aja ya cinta. Nanti aku bakalan bilangin ke mama kalau mama itu juga harus sayang sama kamu. Makasih ya Zara, cuma kamu yang selalu ngertiin aku. Iya, sama-sama. Lagian kan kita saudara. Oh iya, kita pulang yuk. Udah, kamu jangan nangis. Iya Zara, ya udah, ayo kita pulang. Cinta, kamu itu nyadar ya sih kalau kita berdua itu sekarang sudah besar? Oh iya juga ya, kok aku gak kerasa ya, perasaan kemarin masih kecil. Sekarang kita sudah duduk di bangku SMP. Iya benar. Eh pulang yuk, kira-kira mama masak apa ya di rumah? Ayo, pasti hari ini mama masak enak deh. Mama, Zara dan juga Cinta sudah pulang. Akhirnya Zara, kamu udah pulang. Nih, sekarang kamu makan pizzanya ya. Soalnya kita mau pergi nih, kita mau pergi ke mall. Asik, kita mau ke mall, mah. Iya dong, hari ini kita shopping-shopping. Karena tadi papa sudah kirim uang sama mama. Yeay, asik. Udah lama juga ya, Ma, kita gak shopping-shopping. Iya, makanya ayo cepet makan. Tapi, Ma, kenapa pizzanya cuma satu? Buat Cinta mana? Cinta mulu. Udah, kamu makan sendiri aja. Gak usah pikirin Cinta. Nanti kan Cinta bisa masak sendiri. Lagian, Cinta itu udah besar. Gak perlu dimanja-manja lagi. Hey. Loh, bukannya kita mau perginya sama Cinta? Kenapa Cinta harus masak? Enggak Zara, kita ke mallnya berdua aja. Cinta gak usah ikut. Tapi mah, ini gak adil tau mah. Sayang, kenapa kamu selalu belain Cinta? Udah, sekarang kamu makan pizzanya. Terus kita bersenang-senang ke mall. Nanti biar mama belanjain baju yang bagus-bagus buat kamu ya. Zara gak mau mah. Kalau Cinta gak ikut, Zara juga gak mau ikut. Zara, kamu berani ngelawan sama mama? Kenapa, Ma? Kenapa mama selalu beda-bedain aku sama Cinta? Udah. Zara dan juga mama gak usah berantem. Biarin, Cinta gak usah ikut gak apa-apa kok. Lagian kan, Cinta bisa istirahat di rumah. Cinta juga capek. Enggak, Cinta. Pokoknya,
Sekarang juga kita harus tahu siapa kamu sebenarnya. Enggak usah Zara, kamu enggak perlu nanyain kayak gitu. Jelas-jelas kita berdua itu anak mama. Enggak, ini semua udah yang aneh. Mah, sebenarnya Cinta itu anak mama bukan sih? Kenapa mama selalu jahat sama Cinta? Ya udah, kalau gitu mama sekarang jelasin sama kamu ya. Kenapa mama selama ini selalu sayang sama kamu? Dan kenapa mama gak sayang sama Cinta? Ya, itu memang benar. Cinta itu bukan anak kandung mama. Hei! Jadi Cinta itu bukan anak kandung mama. Lalu, ibu kandung Cinta di mana? Ma, kenapa mama tega sama Cinta? Biarpun mama bukan mama kandung Cinta, harusnya mama juga sayang dong sama Cinta, kayak anak mama sendiri. Gak bisa. Mama gak bisa sayang sama Cinta. Karena sebenarnya mama sangat sakit hati sama Cinta. Sakit hati? Cinta ada salah apa sama mama? Yah, karena setiap mama lihat mukanya Cinta, mama selalu ingat perempuan itu. Perempuan siapa, ma? Ya, ibu kandungnya Cinta lah. Ibu kandungnya Cinta itu yang rebut papa dari kita. Papa kamu itu selingkuh sama mamanya Cinta. Waktu ibunya Cinta ngelahirin Cinta, dia itu meninggal. Lalu papa itu nitipin Cinta ke mama. Gimana mama gak sakit hati? Mama itu dititipin sama anak dari perempuan yang mama benci selama ini. Udah ya, terserah. Pokoknya sampai saat ini mama masih sakit hati sama perempuan itu. Kamu kalau mau belain Cinta terserah kamu ya. Kamu gak usah pikirin mama. Ma, mama. Mama, kenapa semuanya jadi kayak gini? Maafin Cinta ya, ma. Jadi ini alasan kenapa mama sangat benci sama Cinta. Itu karena mama kandung Cinta sudah merebut suami mama. Makanya mama sangat membenci Cinta. Ma, makasih ya, ma, karena mama sudah ngerawat Cinta sampai sebesar ini. Mungkin hari ini adalah hari terakhir Cinta untuk tinggal di rumah ini. Mulai sekarang, Cinta bakalan pergi dari rumah ini. Karena Cinta gak mau buat mama sedih. Pokoknya aku harus pergi.